Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dibacakan para sesepuh, ini sepuh bisa tergayarun Kecamatan Rindo Bujang, wabila khusus Mbah Lurah Soro Saadahanipun atas RW, atas RT, RT kami kemuliaan. Kutil-kutil misalipun orang bapak, orang ibu, sedulur-sedulur kalau sedulur dunia akhirat dengan luar tersenami kali kocok-kocok nama-nama remaja musola utawi remaja kecil utawi hadroh ini, hadroh apa ini? Hadroh campur cari kali wong campur-campur lah seragamnya ya tidur-tidur yang kan gue tersenangi dari grup saking Jakarta dengan Bipo pimpinan pun Gus Munir ini sebenarnya orang-orang juga cari apa kami tari sufi ini saking sayur juga wadah saking tepuk wonten saking Pekalongan. Nah, dari ini kula syukur sangat pengawasan dipun iringi kalian Jawa. Wong Jawa ngarani ngono kuwi ana Jawa basae Jawa rahmatullah. Semoga apa rahmatullah ya rahmati Gusti Allah. Ukurannya betul tak? Arahnya dewi kepingin, nak kepingin ini menjalani terang. Ya tapi kebutuhannya Allah nyai jawab itu. Jadi cinta itu bukan karena apa yang kau inginkan, tapi karena apa yang kau butuhkan. Bisa ditulis di status WA atau Facebook. Cinta itu bukan karena apa yang kau inginkan, tapi apa yang kau butuhkan. Kalau kau nikmati dalam ini, kalau sepanjang ngaji umur sekitar puluh ini panggung terpokok ini, panggung terkuat ini pernah nembak ya. Wah, ini kapan-kapan ku jumpukan mana? Tepuk tangan untuk Garun. Wah, ini aneh ya, Pak Bulia. Ya, kalau biar teman sangat, ini acara bersifat tiba. Gagal tapi kok terlaksana. Ukurannya betul kok jumlahnya wongnya di duanya ini rahmatnya yang medul ini saya mau ngerti gak ya? Malam-malam ini pulau kawas maknyes ngerti kalau kita ngambung segala adem kawas orang kok soal muda gue kenapa Jakarta ini
kita semua berdua berbincang kursi. Nah, ini kursi itu lah. Kursinya apa, Bu? Murah. Berarti orang-orang berbincang kursi lah. Ini sih kalau syukuri, kami ucap seutama-utamanya tunur. Ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu salah ini. Ono popo ini ada sampai gerundir. Pokoknya nyebut Masya Allah. Ya Masya Allah. Mulai masalah ini asluhu Masya Allah. Maknanya apa? Apa jari Gusti Allah. Masya Allah. Jadi gak ada masalah, kudu pasrah. Soalnya ini goresan yang dibutuhkan. Jadi api ini yang cemplora kudu ada goresannya. Kalau gak ada masalah, aja wedi. Gak ada masalah, aja mikir. Kudu ditembus. Masalah mau justru sih mencemerlangkan iman kita. Dan ini kata ini mula saya lolos melampaui jeblok, lolos melampaui dengan hujan ini, lolos melampaui kegebyur terpal. Nah ini panjang kualitas imannya berjenian boleh diandalkan ini. Moga-moga uang doanya saya ngerawo bising dokter uang keluarga ubi-ubi saya teromah diparingi panjang umur sedek ibadah rezeki halal barokah putra wayah soleh-soleha sing jomblo cepat jomblo. Amin. Dan ini tempatin gini kegiatan acara senang seorang beneri. Oh, bur ampok ini apa ini acaranya nak mau jauh kami merti bisa. Nah, orang-orang secara santri namanya sedekah bumi. Nah, maknanya pulau-urai pelan-pelan aja kesusung ya, tampil itu aja bubuk, jangan tergesa-gesa, nikmati suasana. Insya Allah apa yang kita suguhkan enak didengar telinga, enak dicerdak hati. Ini makanya kolaborasi antara anak-anak bubuk bintosan kali regana handro campur sari. Makanya kira-kira kalau tak nari gemina ini yang kira-kira guru dari kalau acil umur rampung jam 3. Jam 3 kuat. Ya, oke. Kalau dereknya nak biar. Kalau dereknya ini maksudnya kalau tak pangsul jam kali wala sedang memanggakan gemina acil pangsul jam 3. Ya makanya kalau ini mati ini ngawas ini. Kalau itu pantai nak ngaji buatan delok jumlah. Buatan delok gede ciri ini. Ini delok persenggaraannya atara. Ini itu sih kalau pantai. Kalau buatan aneh-aneh murid ini ku. Pokoknya dinikmati buatan itu. Ya monggo ini sementara kita bersyukur. Tapi ya urut ni gula mahalul koto iwan nisian pak ya. Jadi kita demi ini saran-saran ujian melanggar itu. Robbana ya Robbana terus Robbana lama diwangi wa ta'ala hamna
iya gua kini yang bener mati kesuwan semua cowok mau apa? Iya orang iya mendasarkan nafsu gak apa-apa gitu gak ada sih lintas bapak namanya selawat ibu orang jenengan mau selawat Allah datang malaikat datang dan ibu nanti dengan cinta Allah Rasulullah dereke nanti dengan cinta Rasulullah Allah hadir itu yang dimaksud inna waha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima soalnya kan nabi nanti bukan lagi Gusti Allah ya Muhammad langit bumi ini milik siapa milikmu ya Allah dan dirimu aku juga milikmu lantas Allah bertanya lagi yang ketiga kalau aku milik siapa Nabi tidak jawab lalu Allah mengatakan Muhammad aku ini milik orang yang mencintaimu lama selalu ya tak suruh mau wes tak suruh ini hadirnya aja lele-lele pokoknya daripada mempelaki orang berlaki di mempelaki apa pak? Peregang ya karena dulu bujumu yang mana nak rokok barang rasa baru-baru balik rokok ini gaya membeli lambe ini bujumu kira orang misok-misok karena dia nak terima soal kui ngemut rokok kui coro usul bikin tiga apa coba pengalian daripada bujumu memut pendidik uang semua orang itu madurati gue gede gue gede diarete memut apa nah jadi rokoknya dia ini namanya jalur super ya kakaknya pira-pira kalau masih demi janda korela untuk pati kalau masih demi Yesus ya anak gua kok kerapai jalur kenapa ini si kakaknya jalan rutin rumi sing gue tarik supi gak ada supri deh supi permanen ya lu nanti kok ada jomun aja dan itu aku gak akan barang adalah pengulian rentok jenian ini lupa buat habis berlari katanya ya katanya itu lah maklah ya soh ya Rabbi Bil Mustafa ya Arhamar Rahimin lo ditambahin syukur lo ngacaranya baik sedekah bumi kok dari yakin ku teguh ya kamu main musik ya pokoknya ngaji nak kene ini jangan asyik sikire mau tak baca ya aku bilang nafsi malah saya tak terakhir wastakbir Bil jismi insan
Yeah.
ibu-ibu sekalian, ini mau seiran simpul sampai jadi terus mengantar ada para Allah akan simpul nak mau keutamaan ini Allah ya sekiranya diarani menusuk ini krono jasad ini krono roh mau dia mau mau jelosok miliknya dia pikir roh orang seperti itu roh itulah yang menghidupkan kita. Kalau saya ini menyatakan Tuhan adalah yang menghidupkan segala sesuatu ini sawit kafe ini tidak kurang setau Gusti Allah. Jadi setau ini ajarin Gusti Allah selebihnya itu daya nani pun setau itu kalau bapak-bapak anak-anak ibu-ibu cerewet beracun monokai makan dunia itu dari ayat gelengin baik beracun murah sambil tak bisa mengabaikan kata-katanya sesuai aku itu bumun ya Allah wangi kok bisa canggih kok bisa orang kok terkecoh kata-katanya tapi malah kajun kepada yang mudah ke lambi ngerti kira menurut iso umpama bales menama orang juga komennya kalah hapes loh. Nah, lu becek kan gue nyelamatnya dari bagian bales kalau Allah itu menak kelarak hati, lu becek di sumber lu ya kok? Kalau yang murid-murid saya kesalahan, nah itu bujuk lu murid-murid lu atau apa ya? Karena menang malah tak patuhi, gak incek kok kan? Itu sesuai ya tentang judul ya. Ya, tentang judul, tentang bahan. Kalau sebenarnya alami murid-murid bapak-bapak, ibu-ibu niki menyangkut apa tenggeru hati niki menyangkut iman kenapa bu? Iman, mula wong Jawa ana kalimat apa? Cublek kenapa? Cublek, cublek terus? Ya, mambu keturung Pak Eko sopong buju nele ati sir gele kopon sir ini tak urai seremi ini rantai nyubrek sama jeruk ini nyubreknya apa? Iman mula kalimatnya juga terus semua padahal semua itu yang dibuatnya nanti mau kegur yang tidak ada asgab ayu mula anak kue dulu iman wiko iso jadi pranatal helmo mayu ayu nenggawa kalau ada sembahyaknya tak lewat kok tidak mikirin dia kini kira orang-orang gila nah kalau iso jadi api kaya ini soalnya kok juga kewet dan yang mati kok juga keiman lah korelasi antara pohon itu sejarah kalau ngomongin sejarah dan mati aja kalau ure itu kawan ini sing pas kanggo sedekah kok sedekah bumi kalau ini kalau selawat bunda kok bisa digabung di Jawa ini lakonnya kan bersenang kali Jawa ini Islamnya ini kearifan lokal dijodohnya dalam pelaminan peradaban melanjur tembangnya lirilir tanggulnya bosung lirir ya tak hijau tak hijau tak senggol kemantenannya kemanten jadi murid itu kudu ngalir kudu jeruk ilmunya supaya pinter jodohnya nilai yang menjadi kemanten gambarannya nganten nganten ajaran nganten peradaban. Kalau anu bileng-bileng kontennya nak kepingin kaumnya tetap rukun itu nak mundah diari, ojo anggur nak iso diari sing model ngeneki dari kaumnya ini genak orang sembarangan pengen beda di pertentake lanang beda beda berapa? Beda berapa? Beda, ya kenapa iso rukun? Oleh cinta jadi sama rukun kan kok cinta merawat kelam ini kayak gendut ini rukun ini
bodoh semene kok bumi baru saya semene apa orang bodoh Allah ini yang betul ini semene dan apa cubleke bumi lupa iso jadi nopo Allah minta semua bumi emang kamu kok bodoh semua apa mana masalahnya ini bumi apa bapak jadi uang ini anu-anu ini dasar-dasar itu berkami sembrono kaya ngene cetone mulase dhewe iki awake dhewe jamake turun ke bumi karo mayu ayu ning gawa tamara njur cedhek-cedhek suwung suwene teng dheweke nah sekedua aja sampe mambu ketunduk butir patah liar butir niku apa meneh Pak Emo ngerae ro wis suka nek Pak wis ditopo lho ya Lah sing ape piye sapa nguyu dele ate sir ya sir iki apa sir iki lapis ketujuh nambane anggere ira anggere dasar sudur fuat kalbu rakok turu sir Allah kalau ing dalam sir ono iki ensur ora ana apa apa cinta karo atine ngono jenenge ngesir ngesir aslinya ngesir ngerok saya ngerti aku tau nih anak ini tinggal tau nih atau sebenarnya nih sir yang dalam sir usia orang iso kok boleh ino kabar no masjid no langgar no tempat ibadah ya kalau no usia laki bisa no usia laki manggonnya no api nih wong iso eling ya kan niku-niku orang tinulis yang bisa diwocok apa sampai diri kalau jajah ngomong-ngomong di judul kan di dunia ini mau wajul sing ngapik ini ya bilang judul orang coba Masya Allah eh sini bu lagu ini coba dan naam dulu terserah menunjukkan apa dulu baru nanti cukup berjuang nah jadi langsung mau cukup semua nah, cukup itu menanam nanti menanam kita urai antara sing ditanam minggu kita kalau sing ditanam kipong waktu bulan ya kok ya kok ini kok pakai dikukul sesuai namanya nah wong ini dari Jawa Pak sopo nandur bakal mundur nah dimana mundur poin Pak Karti nah ini bu ya cobek-cobek suara dingin belingin panjang sunan singi I'm
suwangi tak kelebihan membuka tulun butel tak rumput dilari rosa mendung kuwi lan sholawat kalimat thayyibah
kalau mengko tak urai menapa kok sedekah bumi ini sedekah kalau wong sing wis dikebumikan soalnya makene ana wong buka yasa iki napa bener iki para pak wis swargi ya kan ojo anggap ora ono kae ngono pak makane iki uraine iki kula tokke sekitar setengah loro ya gue kuwi hujan apa cahaya turun nanti lah turun akhirnya kok tegalarung lah nak tegalarung kok akhirnya kena hujan cahaya ya koyok bumi kena hujan koyok lah tukul sifat-sifat apik pak lah mulaan ikulau sir jatuhnya apa bumi apa sir pom kudu kompom sama sifat elek soalnya nak kena sifat elek itu artinya rupak ya rupak tak bilang Gusti Allah sing maha cerdas ya ora mungkin muat ya sing apik kok ngene iki kita sing teko sithik kursine kurang jadi amat ya kaya ngono kuwi nak kae tukul wis-wisan jenenge sajarah lan awake dhewe niki wong jenenge pelaku sejarah. Ning wong kuwi digandake kaya kuwi wis pujiane piye iso ditakar ayate syahada wong digandake nak duwe ayo berarti duwe syahada kuwi te iman kuwi te ora iman nak wong duwe iman berarti ora kuwi kodonge salawat kodonge sing kuat ae apa kodonge sing kuat ae akeh mulo salawat sing ate nek salawat akeh berarti corone kono kodonge wujud wae iki wae apa kalau Jawa nyebut buah iki Allah ya terus disebut pendek wah berarti ini Allah 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 ini ku burai ini ku kembali puji puji kembang ini ku bahasa kemarin apa pak? Kembang bunga itu apa? Kerenok jauh jadi kok lari sih kok kembangnya apa? Kendang itu kronone sekar, kenapa pak? Mulan ana wong kelingan karo apike wong sing wis wagi nak ziarah kubur bae jenenge nya. Nah, tembus iki. Wah, ini apa urai ini apa? Ini makasih ya. Nak wong ziarah kubur jenenge nyekal sing diwote kae kendang. Lah mulo kaya ngono kuwi lho wong Jawa. Sirpong dele kopo. Dele iki nek kopone aja anggap kopo kuwi ana isine, Pak. Yo ketok iki kopo, jarene isine ana sing COVID 19. Ya dak ketok iki kopo, ana gelombang elektromagnetik yang mengantarkan sinyal di Jakarta masuk ke rumah kemudian ketok dalam gambar layar televisi. Ini gelombang elektromagnetik. Ojo pake kosong ini. Ya, niku sing kula gawe giring berarti dibalik sik Gus Munir. Iki turi-turi putih. Yo. Boten bisa kok kira kembange apa lebih makani sithik-sithik yo. Suluke sik. Turi turi putih turi turi kun
Thank you.
melakukan komen bahwa kalau sambutan ya benar juga yang berkata lalu baca menangani kemudian omong sudah sedikit ya pelajarannya gitu orang ini komen ya. Suasana ini ya. Itu lah pasien ya kita utawa remaja aja banyak sih ngomong komen suasana ini ya. Ada yang berani? Ini rasanya hatimu biaya dulu suasana ini ya ajarin dulu remaja coba ini murah pipa ya kami gak? Gimana Pak Dur? Oh Pak Yai lah terus ini masih menunggu ini belum ini untuk jimatnya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki mau wonten kalimat turi-turi. Niki piye? Nah, turi niku dimaknai tak aturi. Kaitane kok putih kain kafan. Lah niku mulo Kanjeng Nabi dawuh, nek ana wong mati kok napa wae layak. Piye corona iki? Lami turut kabel ini apa pak? Ini hapus-hapus dengan murah terbongkar puskesmas di rumah sakit bahaya lho pak bisa dibutuh uang terus dirampungi baik ini proyek ini ya? Mau aja diterus-terus ke yang ditamaknya rakyat bisa ngekar-ngekar, bisa ngekoyo mau pak? Jadi program kopa-kapi itu dimaduki. Nah terus ana-ana kaitane turi niku metu saka ari-ari. Apa nek metu saka ari-ari jenenge apa? Lahir, apa? Metu kok ari-ari ya, apa? Lahir, nek kok lagu jenenge nijil, jedul. Dadi iki ana kalimat loro, turi bi makna dikubur nggone kebon agung. Namanya kuburan itu lana metu semua hari-hari jenisnya bayi isih suci ditandur nanti nombornya adunya mazro'atul akhirah dunia wisalae akhirat kalau tak ciri-ciri ini benih ini harus ditanam di lahan yang subur jangan sampai ditanam di batu ambok kue ini nyebloknya ini apa nombor matu seribu musim tak akan tumbuh. Nek nama tanah subur, insya Allah banyak bumi begini. Niku namine turi sing dimakna bocah. Nek nak turi dimakna mati mau tak turi yo. Uang itu akhirnya ditandur nak kebon agung. Nah, walaupun nak kebon agung sing sepatu kuburan dipendangke wong kuno-kuno. Ya tunggangane kereta Jawa yen rodone rupa. Nah, terus jujukane tanpa bantal turu dhewe tonggo kanca padha nangisi padha susah anggone nyawang terus dipatoki loro kenapa kok ya loro lho kok ora siji soale nek patok siji kuwi tener nek loro kuwi tener nek siji nek loro mula anak wong iki urip dipatoki loro polahe masyaallah. Ya. Nganti rong sang jepawe, Pak. Golek kaya ngene.
pengen ibadah dunia lumpuh jari ini kemu pengen anak menawa ya Allah daerah kosong ambil sayang bulan 10 kilo daerah rapi kiriman ibu tanggu kilo narah pejelai nanti pecate menawai orang pisang pindu kira sama yang bujuku lahirnya dari sama anakku lah sama pak kaya menunggu ngerti ya jalan ini dadah dunia pak rumpuknya kaya-kaya anak nestuwa gitu mana anak putune sembrang mungkari lem anak ya ngolong jadi ini ngupangnya anak gede ini kok nanti lalu ibadah lalu ibadah dia sejilu itu gila bu cile kok bokong kok gendong nanti lalu ibadah cepet gede jadi kemari uang barang tua nasib dunia saya apik tempat saya taruh lagu-lagu saya apik kuping saya budek dia katang jeblok sikile jejek saiki ratane biasa malah sikile jeblang-jeblang termasuk sahwat para nak wis tuwa nek tamir bowo karo perono nanging tenagane ora nyonggah nyonggah senoso diundangi kuku pina-pina tetap la haula wala quwata illa nak wis kaya ngono kudu ngerti ilmu sangkan parane dumadi kowe iki asale kok endi saiki nok endi jur nak wis tuwa ajeng teng aja wedi mati soal anakmu wis lair kuwi sing darake umur aja jaluk umur terus kuwi sing darake mulo anak-anak dijudik sing akeh nak jenenge sing akeh lha wis diwasa dirape akeh mulo niki kula aturke kaya ngene acara sedekah bumi dibagi kalih bumi tanggurano sedekah anonime ora bales karo jenengan nak sing sakku bulan kae sedikano kalimantan kanjeng Nabi dawuh tasodaku li amwatikum sedekahno wong-wong sing wis mati ing antarane ira kabeh aku keterangan napa sedekah murah ae ayate lan jenengan wite nak ayo kok gebyur to ya ana udan wite seger lan asem mati kae minangka ayo kok gebyur kalimat to juga wong sing do manggon nak tegal arum uripe diparingi seger samudayane Allahumma generas panen tidak musik mulam dengan hutan-hutan dan ujung no ambek apa lekar-lekar ini dibuatnya musik kita yang otak orang rontok kapan otak tayangan mak kok gini ke corona terus tayangan ya di rontoknya lewat ini itu ya yo bismillah dulu begini sih acaranya apa? Aman-aman? Ya, ya aman. Orang jadi? Jangan nak pulang bertemu kali ini. Sawan. Kalau ni orang tak awalan tak saya. Nampak. Soalnya ni tu. Nabuh perkara sing tau ditabuh paling. Jadi sing seneng boten kompor sadaya wujudan dunyo dinding ku wonten pengaruhipun. Kaya alam iki. Jadi ngertine wong kanggo kompor yo ten. Musik ngene iki. Alam seneng lho Pak. Sapi kebun jeruk ngono ya Allah.
aku dadi wong ngono ya. Bisa nggoni kursi kosong ra. Mula jam-jam ngene iki wah nikmat iki. Nikmat. Nah, cara kula kuwi aja turu sore tadi. Wong melek sabar nari mo jangan kau yang ini ngerti ya agar wong seneng murid lali mati seneng dunia lali akhirat seneng hiburan lali kuburan seneng duit lali perhitungan yang terakhir seneng makhluk lali pengeran kaya ngono pindahke nang tali niku kaya umpluk umpluk niku nak kena angin rono gruyak-gruyuk ora duwe pedoman mula Kanjeng Nabi nate ditambah di sahabat wamal rahnu ya Rasulullah bapak yang Islam mau kedek kok didamel kaya umpluk lah berantun yaumai lingkafiruna walakin aku bisa unkah bisa isai ora ngomong Islam jumlahi kemedak nanging mentale kaya umpluk soalnya beripun kasi Nabi wala yang si anna Allah min suduri adhibu kumul mahabat yang minggum wala yang dipana fi kulun kumul lahi soale waktu gibik adhine kalau musuh lan apes mentale wama wahnu ya Rasulullah wahnu itu wahan wahan itu asalnya profet itu kok mudah banget wama wahnu ya Rasulullah Kanjeng Nabi matur kubur dunia wakaro biatul maut penyakit teo broto dunia wadi mati kepengen pinter mondok sekolah mau ngalah kakean dunanan game kepengen ngepeli duit orang dalam kerja meres keringat malah gotongi kita antren tanggal apa menawa saya antaratun kosong apa kaya kaya kono kuwi penyakit pragmatisme golek jalan pintas akhire tabas nerah-nerah ngopaler dan beke lingan pura ati mau disinggir Gus Munir kudu dikebroki Allah lainnya orang kok kebroki kono Wigo dikebroki hawa nafsu Wigo nata terus ya aku renen-renen kopinya ngangkul dute ngangkul mula aku dupa tembiake hati dikebroki Allah 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 Allahu Allah
Telok iki lah. Cimate kok nak nak gone wong Jawa diubah dadi kira-kira. Yo kira wong syukur to, Bu. Telok digodhog tok ecol ya, Pak. Kene menyebut apa? Penyok. Telok, oh yo. Digodhog tok enak, digoreng enak. Gila. Barang digodok terus diceplok kayak gulaga jadi getok. Nah, barang getok seumpama orang digodok terus dikai lagi jadi apa? Nah, tapi apa gulanya kayak gelepung jadi apa? Nah, telurnya tetapnya kok mangan kok rondo royal, hanya untuk siasat psikologi gunanya. Gila lah. Nah, nak kok iris lembut kaya tipis, kok goreng jadi apa? Hah? Sripeng, ngerak? Nah, terus, kaya ini nak kok parut lembut? Nah, terus kok butel dodol dikai gula bah? Nah, orang-orangnya kok parut untuk gede-gede, terus kok jang, ono, dikai parutan kok-kono jadi apa? Like that. Nah. Terus nalar iso, nah, kesimpen kongkurang di PMI jadi gaplet. Gaplet kok deplok dari tepung harus jadi jembarangan menek. Serminya iso, cekot iso, gila. Jadi apa nek, ayo. Lah timur, timur kuih, jangan kuarik. Mak ini kok senengannya gaya timur terus dikei kacang polo kayak dideplok lembut. Kayak kemenyir, enak mak. Apa ini jenengnya? Makmu kok mau ini? Ini jenengnya turuk bintul. Apa pak? Turuk bintul ya. Ini yang kita nyurati jalan sih kok makanan kok turuk bintul. Nah pak, gue aku saran gede lagi. Ini sih jenengnya mbahmu. Ada pak. Ya, nak perjalanan jenengnya saplok pak. Ya, nak Bojonegoro saplok. Apa-apa doang krisis, krisis lah mungkin negara-negara sih ngadi-adi mimpi goblok rapi tergaya panganan kuih Indonesia ini gagal di embargo soalnya rakyatnya mandiri pinter gaya mengolah kehidupan ini sih kok ketua itu juga ini orang mau menawan krisis tetap rapi. Nah, rapi ya, tetap bujurnya matang kok. Kok saya bisa nengiki anak dan jajah luar negeri. Rapi megah, orang sahabat bisa diundang apa? Biaya tinggi. Kenapa tidak bisa beli satenya atau membeli kambingnya? Coba, ya balik rapi mau di anak, akhirnya muku. Muku ya biaya, akhirnya mau nengok nasu, kewan. Nah ini merambil nonggolnya di Singapura. Jadi negara ini bunga-bunga uripe sing kuwat donema panjang umur dipun kangge anak generasine entek Pak Singapura ngomongke sapa-sapa gelem meteng biaya persalinan tanggung negara soalnya ketakutan generasine entek. Lah Indonesia nah uripe para pemerintah niku ora nganggo rakyat, rakyat urip dhewe rumah tangga dhewe bayar listrik bayar pajak ning rakyat aja kok dandang kanggo golek kaya sing kaya ngono. Penyakit ana, tanggani departemen kesehatan. Aja sampe merambah nggone rakyat yang amat luas supaya kemandirian ekonomi tetap terjamin. Lah kok tangi lho. Lah lah illallah. La ilaha illallah. Toto. Gila. Lah kuwi Allah iki nak ping telu setara Quran. Kula mau ana kalimate yo terakhir kuwi Allah nak ping telu setara Quran. Dikemas dadi kumpulan nanggone kampung sang rukunke wong 15 wong 50 jenenge tahlilan. Gila bener Pak. Kuwi jenenge pinter kok aku rek aja rupane beda karo Kanjeng Nabi. Terus kok arahnya sarang ini piye kanjeng Nabi nak ziarah nganggep lepak turma terus sarangnya dua kubure ini kok nak gare jadi dosanya
kapuro. Dan akhirnya nang ngiru sunan nabi apa ya? Kudu plek pelepak kurma itu mandi kowe. Pokoke pelepak pisang ya wagu. Sigaran butang tambah saru. Dipilihke nang ini kias, Pak. Niku dipilihke tembang. Sing gondone arum gawe mengenang gondo wangi sing dilakoni sing mati. Kok iso dibedake sedikarake? Beda bentuk tapi satu esensi. Mono iki ora jangkep cangkeman. Mulih karep-karep ati jeroane. Masa dikir Allah kok karangke. Lah awake iki nak digawe ngiringi kok mabuk ngono ya. Apa kebare ora dikiringi wong do yo haram kok. Orang haram. Mulih kene kudu cerdas lagu simak ditokke ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ngaji ini nanti kayak kayak mode jatuhnya kuat, Pak. Iya, ini apa tentunya terlebih, oh. Sing pidato ya, rakyat, sing bukotnya berjujut, ya. Misalnya, kayak sing lamecos, ya. Saudara-saudara sekalian, kita saksikan berita-berita sekarang menandakan bahwa Indonesia rusak semua. Rusak kan lambinnya deh. Kalau nak ini ya Allah, berabi, atau rumah tangga, RT, RW, ini kan gitu. Iya, Allah, terkita lalu berita, ini uang-uang. Ini dirilangi nandun alas, dapat buang. Kira-kira yang mungkin ada benci alam RKB simpok seorang ilmu pemerintah gak pemerintah gak sajut itu Pak gak senyakai gak rakyat itu Pak gitu kemudian gak mulai pemerintah ini sing sayang dia rakyat jabatan itu yang 5 tahun loh dia main ke pagi apa itu nak jadi mantan rusak namanya sak keturunanmu loh aja ngono kalau kiai dirilangi kayak gini itu apa dong ngancani lah ya. Nah, amplopnya panggil pramuka. Ya, sebenarnya kok isine pengaji. Ya. Isine apa tuh? Teman-teman, ini malam ini hampir 2 jam kita menemani dengan tengah hujan tapi tidak kita panjang mengganggu. Akhirnya bersahabat, bahkan satu ya, musim dikirimi dengan kerici-kerici yang beraneka warna ya, beraneka ragam, ada yang iki, ada yang kerici kerjaanmu, ada yang yes, kira-kira nanggung mengelola kalian galian semuanya, Pak G Bu, ngerti gaduh lah kowe iki nak kanggone wong sing pekok kan mendemi ya. Iya. Nek nak kanggone wong Jawa nggih. Nggih. Kuwi dipawangi, Pak. Diiris tipis terus dikai apa? Awu. Bar awu terus. Dikai uya bar uya. Dikon. Nah. Nah, dikon. Dipe, jar dipe. Goreng dadi apa? Berarti kripe gaduh aja omong kok korang haram pekok haram bisane halal iki orang ning sing goni lho kita sale sing kok iki sing jelas yo aja gaduh kita iki sing halal iki aja nah sing goni yang bersifat bisa ditafsiri dan itu agar kaya kita yang rancok jur rajin aja kenal itu ya itu pinter ini dikeh usul dikeh itu ya gaduh apa nih sirpahit nih gaduh pepaya dikeh itu apa dia bisa netral kan ya apa jadi apa dulu ayo kok kaya apa itu oh asam apa ini
orang Singapura ini restoran terkenal, mereka boleh untuk itu dituku. Soalnya kayak mana tradisi, jangan pepaya yang baik, mana perawat. Liane boleh i, kebun tidak liar, karena dibujur, berarti sombong. Udah itu liar, karena dibingkai kerja berarti sombong. Nafsu itu liar, tapi agomo agomenasi, menurut nafsu untuk berganti dalam kamu alurani yang tahu. Ini Pak Bidoi, ini Pak Bidoi, boleh-boleh lah Pak Bidoi. Ini lah, kalau kos-kos bilang tanah. Orang bilang tanah kita tanah, sobat. Nah ini kaya ini dia, ini orang suatu. Gajah kreatif kaya Jepang, orang ulang umur, kompok umur. Ini belum tahu, orang ulang apa yang tahu. Eh, dikira ini di sepele. Gajah kita nak kena air dingin kaya Asia, Jepang. Kudu kandel, kudu berukut. Mertuis es, kran es, apa enak? Timur Tengah mana kaya? Pak Kampulo belajar menjumpul iso, ngaji lo yang ini. Itu sakit, ngamul kok. Dikira ini di murah. Ini mahal ini, Pak. Ini mewah ini, karena pengajiannya mepet sama. Ini loh, lu ngopi enak, es enak. Ya ngomong 28 derajat, naik segitu 32 kok. Terus ini garis katulistiwa, waktunya gak mau telu. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Gula amal negeri tinggi, saya pernah ini. Mulau diharani jambrut katulistiwa. Orang jambrut itu pernah hijau. Kambil Nabi ini sergari ya hijau. Pindah lama yang diselenggaknya memang wilayah ini muslim terbesar. Kenapa orang rong juta, masjid musola rong juta. Ayo pondok rong puluh ewu, sandungnya mau ulas juta perangkatan. Saya muda kaji terganya nanti overload. Bayar saya itu menyanyi selipur tahun, selamat mati loh. Mulai lagi umroh akhirnya. Gua umroh kaya mau. Dan saya ini malah kono lagi mati lah. Kaji lo libur. Lah kene menyang kowe mati kok ora dadi impian kok. Piye ya opo? Halo. Mono berapa? Lah ditulis karo Syekh Rumi. Eh, cerita kalau kau punya nyali, datanglah padaku. Corona kok menyadari kowe nek atimu zikir wahdul Allah. Terbakar. Goblok wong-wong. Lakme lola-lola orang lebuh malaikat semangat sih. Lu nabi-nabi ini akar malaikat Israel jagong sih lah. Ngomong-ngomong ini tekanan malaikat lu semangat loh. Bilangin nabi lu kira-kira ini. Ya Allah diperintah loh. Ya kan dosa itu loh. Sebenarnya. Nah mereka ini naik kabar. Ini menurut malaikat itu kok. Dari deh. Lu nabi aku kok mengenetan dosa. Katanya kok kita gak kasih kabar. Oh iya, Dina datang lagi. Bilang sama Yakub, itu rambutmu hitam, anak putih, itu dikira bukan kabar. Datang lagi, lu mana kabar? Itu rambutmu hitam, anak putih, kamu dunia gagah, anak gondak. Nah itu kabar kata Allah. Oh ya sudah, datangnya anakku dulu. Siapa yang kesunggah kalau aku mati? Aku minta Allah, ya harus ambil yang lagi. Ibrahim sama. Ketekanan malaikat Israel malah malaikat itu tak kau lihat. Kamu kok mau mencabut nyawa aku? Kamu gak mikir Allah kekasihku, aku ini disebut Khalilullah kekasih kita. Kamu kok kau lihat? Kekasih kok mau membunuh kekasih? Bunuh gimana kan dulu? Balik deh, ya Allah aku bilangin Ibrahim. Katanya kok kekasihnya dia kekasihnya. Masa kekasih mau membunuh kekasih? Eh, malaikat, datang lagi ke Ibrahim. Bagaimana nanti bilangnya? Hai Ibrahim, apakah kau kekasih tidak ingin ketemu dengan kekasih? Ya surah tenang, hai Ibrahim, aku disuruh Allah. Bilang padamu, bilang bagaimana? Apakah kau Khalilullah kekasih tidak ingin ketemu dengan kekasih? Nah, Ibrahim menyerah hal, ambil langkah waktu. Coba.
kaya ngene iki sing dadi kekuatan Indonesia. Ya, iki dilai yang maksudnya ucu-ucu itu kendirane NU ngono lho. Iku iki sakire. Bola kami umat di kafir sering sini apa? Ini nak beri diri buka Rasulullah. Kuliah beri, kuliah beri kau kata apa? Buat utara toh, eh darat dia perang dunia nak tidak tidur nak satu suka orang berpada pada. Dunia ini, nak beri kene, jajah rata di jajah. Masih jajah apa yang pohon? Ya Jepang kemati, dibuat Amerika mau dia di barat. Mau dia mau orang kalu-kalu apa? Dia tak pulak pejabat saya ini semua sayang dengan rakyat. Malah rakyatnya rendah hati. Kamu temati, malah aku semua ini boleh rakyat cekat-cekat gini kok. Kurang dalam kok. Kau yang nani moyo gak? Lu cepet. Tahun 6 likur, tahun 6 likur lahir.
disurvey di tabur, nanti kita scan lah, kita scan nanti kita lihat dulu ya nanti dengan dari soalnya, nanti coba dulu, uji coba dia memang agak rumit, nanti kepala beri warnanya batu lari-lari, perundangan di atas, dan anak-anak ini nanti yang muda uji ya spot sekarang. Assalamualaikum.